Kali ini kita akan coba nyari pohon bonsai, tapi kayaknya nggak bisa langsung nyambuk dari akarnya soalnya nggak bawa peralatan. Jadi kita coba lihat-lihat dulu aja gimana sih bonsai yang katanya bernilai lumayan ya. Oke, ikuti terus bersama saya dan kawan saya. Ini orangnya ini, Larut bin Su'aib. Oke, what's up bro? Oke, kita coba nyari bonsai langsung. Ya, di sini hutannya lumayan rimbun ya, pohon jatinya ini. Jadi pohon jati ini terlindungi dari perhutani dia. Tadinya sini jadi lahan buat perkebunan para warga, tapi sekarang sudah tidak ada penanaman lagi, jadi hutan belantara lagi ya. Jadi diurus sama perhutani buat nanam jati ini. Pohon jatinya rindang banget. Oke, lanjut terus, ikutin jejak kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini menghibur atau bermanfaat. Ini katanya ya, pohon bonsai. Seperti ini wujudnya. Pohon apa sih? Apa ya, Rut? Serut ya? Bonsai. Seperti ini katanya bernilai. Berapa kira, Rut? Rp100.000 mosok. Nah, ini katanya nyampe jutaan, tapi yang ukurannya udah gede ya, bisa mungkin segini mungkin. Kalau yang ini masih kecil, paling berapa ratus. Jadi kita itu ngambil akarnya ya, Rut ya. Bonggol atau akarnya bagian bawah. Bagian bawah dia jadi di apa namanya? Kita potong atasnya, mungkin yang diambil cuma akarnya doang, yang bawahnya yang buat tanaman. Jadi nanti di taruh di pot mungkin. Kolektor ya, nggak bisa ngambil ini karena nggak bawa alatnya. Gak ada peralatan, kita cuma mau lihat-lihat doang dulu, mau survei ya. Mungkin lain kali kita akan bawa alatnya, kita langsung gali, kita nyari sekalian. Ini udah ada bekasnya, ini kayaknya udah ada yang pernah menggali, cuman gak jadi karena mungkin masih kecil atau gimana ya. Ini ya, jadi harus dipotong menggunakan gergaji, potong atasnya, bawahnya juga, nggak boleh sembarangan pakai golok. Ini bekasnya udah ada yang mau gali ini, tapi nggak jadi mungkin. Oke, kita lanjut cari lagi, mungkin ada yang lebih bagus. Golok mungkin salah satu bekas para pencari bonsai ini, gergajinya. Cuma masih kecil-kecil pohonnya, tunasnya masih kecil-kecil. Ada berapa ini? 1, 2 ini 3. Ini bekasnya udah ada yang gali. Udah ada yang gali ini ya. Ini 4, ada lagi. Banyak ternyata, cuman masih kecil-kecil, kecil. Eh, Rut ya. Oi. Oh iya, ada lagi itu. Masih kecil-kecil.
banyak ternyata. Nah ini. Mungkin dilihat dulu akarnya sebelum digali. Oke, kita lanjut lagi nyari yang mungkin agak gedean, yang bagusan. Wah, kita dapat yang lumayan bagus cabangnya. Kita lihat langsung. Ya, ini lumayan bagus ya cabangnya. Ini yang dicari, yang cabang yang seperti ini, yang cabangnya itu bagus, punya apa ya namanya, model lah seperti ini. Ini ya, dia melingkar-lingkar ke samping lah cabang. Ini yang dipotong itu sekitaran sekian pakai gergaji ya, sekian. Ini sama ini potong sekian, kemudian bawahnya digali, diambil dari akar, kemudian atasnya sini kita ikat ya pakai plastik lah ya, metodenya seperti mencangkok lah, ikat potongan ininya biar dia apa, ada ininya, cabangnya berdaun jadi menarik. Bisa dilihat lagi ya, ini. Nah, kita coba menggali ya pakai alat seadanya, barangkali bisa, kalau enggak ya besok bisa di apa, kembali lagi sini bawa alat. Yang seperti ini yang seperti ini yang dicari ya, kolektor yang cabangnya itu cukup menarik, yang harganya lumayan katanya. Mungkin udah dipastikan benar ya, karena sekarang banyak yang nyari, tiap hari hampir saya ngeliat depan rumah itu orang-orang pada bawa pakai motor, nyarinya tiap hari yang gede-gede. Tapi yang kecil juga nggak kalah menarik, lumayan lah buat anak-anak muda mah, hasilnya 100 ribuan. Yang dijual ke kolektornya. Oke teman-teman, jadi ini kayaknya nggak bisa. Yarut ya? Enggak. Nggak bisa ini soalnya. Ini harus digali muter, jadi semuanya harus digali, jadi kita angkat semuanya, cuman walaupun yang diambil sebelah situ, cuman harus diangkat semuanya, soalnya ini satu kesatuan ya akarnya ya Rut ya. Mungkin besok lah, besok atau lusa kita kembali lagi akalin ini. Oke kawan, mungkin cuma sampai sini dulu ya perjalanan kita, karena waktu udah cukup sore, kita memutuskan untuk pulang dulu lah, besok lagi kita kemari, besok kita bawa alatnya. Terima kasih yang sudah ikutin kami, nonton videonya. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Semoga menghibur saya dan teman saya, Rut. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.